secara langsung live hari pagi ini kita berada di bumi Madinah. Okey, inilah dia perkampungan Bani Sa'idah. Perkampungan Bani Sa'idah di mana tempat ini adalah satu tempat yang bersejarah. So, taman ini terciptanya taman ini daripada awal dulu. Sejak Nabi Rasulullah SAW, taman ini dah wujud. So, ini di antara bekas-bekas taman yang masih lagi dikekalkan oleh pihak Arab Saudi. Ini kita punya moderator pagi ni. Bagaimana Haji? Tempat ni apa sejarahnya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda mau cakap Arab ke cakap Melayu? Melayu. Tapi kalau tak faham anda punya lidah sudah Arab lah. Ini macam ini kampung ni dia asal dia satu perkampungan daripada Bani Sa'idah. Iaitu kampung ni dihuni oleh kumpulan Bani Sa'idah saja. Jadi kalau kita tuan-tuan hidup masa dulu, masa banyak kampung-kampung ni. Betul. Tapi dia dah dimusnahkan. Tapi kampung ni masih lagi ada dia. Kampung ni masih lagi dikekalkan, salah satu sebab dia kerana ada tu dapat tu perigi tu. Itu dia perigi, sumur. Okey. Apabila berlakunya peristiwa yang hebat iaitu peristiwa yang sangat menyedihkan kita. Tidak pakcik nak nangis. Okey. Itu setelah kewafatan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu. Pakcik nangis. Batuk aku. Ini setelah Nabi Muhammad meninggal, jadi semua umat di waktu itu cakap Indonesia bikin nak. Okey, bikin nak. Semua kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah semua dalam butuh kebingungan. Ya, betul. Jadi apa cara untuk menyelesaikan solusinya? Kata ustaz tadi pakcik dengar. Ya. Jadi semua orang berkampung di Bani Sa'idah. Kerana menjadi satu tradisional bagi kaum-kaum Arab, apabila berlaku suatu kontingensi yang besar, maka mereka akan berkumpul untuk mendapatkan satu solusinya. Ya. Jadi di waktu itu semua sahabat-sahabat, mana gambar gue? Teruskan. Jadi dia berkumpul di sini kerana sini paling dekat dan ada sumur. Di waktu itu sahabat-sahabat besar yang hebat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, lantasnya dikecualikan Sayyidina Ali kerana masih menjaga jasa yang mulia, jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana waktu itu ditunggui air untuk dimandikan jenazah. Kata ustaz tunggui air untuk dimandikan jenazah. Kata ustaz tadi. Betul, sumur ni. Sumur. Satu yang kita boleh ambil tibar semasa nangis lagi aku. Satu kata. Ya, mau nyambung enggak? Nyambung lagi. Ya sudah nyampah. Teruskan. Ditunggunya Ali. Ya. Yeah. Jadi ditunggu Ali untuk dimandikan jenazah baginda yang mulia. Jadi Ali tidak berbaiat dalam peristiwa ini. Okey. Sekarang itu ada teman-teman kan kita daripada Syarat enggak mau mengikutnya. Pada jalur itu ia tidak berbaiat. Ya, betul. Allahu a'lam. Jadinya panjang lagi gue. Teruskan. Okey. Jadinya setelah dibaiat, ada lantaran siapa yang mau mengepalai ini? Katanya itu ustaz. Didasarkan kepada semasa hayatnya baginda Rasulullah sallallahu yang mulia, katanya ini pula bang. Lokasi sama enggak seronok. Katanya gini. Katanya apa maunya dilantik Abu Bakar? Karena semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuknya Abu Bakar untuk mengimami solat. Ya, betul. Itu poin utamanya. Bukan kerana Rasulullah itu, Abu Bakar itu bapa mertuanya. Pamannya. Bapa mertuanya. Siapa anaknya yang jadi? Aisyah, Siti Aisyah. Itu sudah benarlah. Jadinya yang kedua bukan kerana kayanya. Ya. Kan dia kaya. Bukan kerana bangsawannya dan bukan kerana sahabat karibnya, tapi kerana pernah semasa gawatnya ada sahabat lain tidak ditunjuki kecuali Sayyidina Abu Bakar. Bila peristiwa itu berlaku agaknya bapa? Saya pun tak tahu. Tidak dibilang ni. Itulah ceritanya lebih kurang. Jadi Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi atas sebab itulah. Ya. Lagipun sahabat lain yang besar-besar enggak berani melanggar Abu Bakar. Ya, betul. Kerana peristiwa
yang pernah diceritai oleh juru foto kita ini, DCK apa? DCK. Oh, saya salah sekitar betul itu. Itulah saja peristiwa laporan kita. Dan kita pergi ke tempat lain kerana haji sudah keroncong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini dah dia. Sumurnya ada di sana ya. Oh, saya cakap Indo ni. Dah dengar tadi Indo.